Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini ketemu sama saya ini agak siang. Aduh, ini agak kacau kan pasar. Seperti yang saya bilang kemarin, selama 10 tahun dan lebih kurang 20 tahun lebih saya berkecimpung di dalam dunia forex, saya belum dapat pasar yang kayak gini. Sistem yang kita punya, saya belum dapat sistem pasar yang kayak gini. Jadi itu yang saya bilang tadi, kita lagi kacau sekarang. Nah, tapi saya kalau seperti ini saya sudah balik tahu lagi nih, dia bakal arah sell. Jadi dia nggak jadi buy. Nah, cuma yang jadi pertanyaan apakah kita punya aman atau tidak? Kan gitu kan? Oke, kita hitung yang satu dulu ya, yang akun kita yang dua ini ya. Akun kita yang dua ini kan buka 13.02 13.02 ke 14.44 14.44 14.44 berarti 143 142 142. Jadi kita minus 142 ya, karena kita sudah blok di sini kan, kita sudah blok di sini, jadi 142. Terus kita blok kedua, kita bloknya di sini. Oke, 142. Ya, kita blok kedua 142, terus kita yang di sini, dari sini ke sini ya. Dari sini ke sini. Nah, 64 142, jadi sekitar 200 ya, 206 ya. Oh, masih belum, kita masih belum bangkrut ya, kita masih belum bangkrut. 206, kita 200 lebih. Nah, tapi saran saya tetap di, walaupun terjadi kebangkrutan nanti, tetap kita nggak bisa kita lepas, nggak bisa dilepas ini. Ya, ini kita belum bangkrut. Tapi kalau dia jam lagi ke bawah, mungkin kita bisa bangkrut. Nanti kita hitung lagi ya. Tapi sejauh ini belum bangkrut. Apakah apa yang harus kita lakukan? Nah, belum ada, belum bisa kita kerjakan apa-apa. Nah, tapi untuk yang akun 2, yang akun 1 ini kan ya, kita sudah blok di sini dan di sini, tapi belum bangkrut. Haruskah kita blok lagi? Enggak harus, karena kita sudah 2 kali blok. Ya. Jadi di wait and see aja ini, yang 2, yang 1 ini ya. Nah, yang 3? Yang 3 kan kita buy ya. Kita buy apa yang harus kita kerjakan? Apa yang harus kita kerjakan? Papi, jangan sakit pula kak, papi. Nah, apa yang harus kita kerjakan? Kita harus sell karena sistemnya seperti itu. Tetap memang kita nggak boleh gabah, oh ini bakal buy. Ya, tetap kita harus sell. Ya, bikin take profitnya 20. Kalau ini dibikin take profit 20, yang tadi 3 ini, yang sini bikin take profit 20. Jadi kalau misalnya dia sell ke bawah, ini kayak sekarang kan 20% aja di ke bawah, itu sudah take profit. Kalau kalian ngambilnya di sini ya enggak masalah. Nah, ini kan di sini aja 20 udah cukup. Nah, tapi kalau bagi yang tadi subuh masuk, ya kan sell ya, tunggulah sampai 20 ke bawah sini. Oke. Okay. Sampai sinilah. Itu dia. 13.33 kan. Jadi ini di blok bikin TP, yang tadi kita blok di sini bikin TP juga. Ini buy bikin TP, ini sell bikin TP. Oke, okay, bro ya.
saya lagi sama anak-anak kayak seperti biasa, omanya lagi nggak ada di rumah. Jadi kita hapus aja ya. Jadi ini nggak berlaku, nggak berlaku, kita hapus. Iya, ntar ya sayang. Nah, ini OP-nya nih. 15, 13, 15. Nah, jadi tetap kita harus bikin lah ini, biar karena kalian kan blok ini di sini di bawah sini. Ini punya sel, OP-nya sel. Ya. Kita OPD 14 1353. Tiga belas lima tiga ya, take profitnya 13 433. Nah itu ya, kita bikin juga lah biar nggak bingung ya, walaupun dia blok kan, kalau blok ini kan nggak perlu dipikirin. Order di 1353. TP-nya ya, sebentar ya sayang ya, sebentar ya, tapi kerja ya. Take profitnya 1333. Oke brother, cukup sekian lah ya, karena situasi masih tak kondusif. Lagi saya lagi sama anak-anak. Nah, seperti saya bilang, mungkin selesai ini, kalau misalnya ini lepas, mau lepas maupun tak lepas, nanti saya bakal demokan kalian pakai akun real ya. Nanti yang di dalamnya yang ada 3 akun dan mungkin ada $10 atau $100 yang bisa kalian ikutin. Jadi biar gampang. Nah, jadi ini permintaan customer saya. Dia bilang, "Bang, minta dong coba dikasih akun yang real, yang ngikutin ini gitu. Kalau nggak ngikutin ini kan banyak." Nggak ada masalah, saya bilang, "Nanti saya coba ya, tapi ini lepas dulu. Ini lepas dulu, nanti baru kita masuk real. Kalau memang ada customer yang mau kasih, alhamdulillah, tapi kalau nggak ada, kita bikin sendiri." Oke ya, cukup ya. Nggak usah panjang lebar karena sudah ada suara-suara anak-anak di sini kan nggak kondusif, tapi udah tersampaikan ya. Akun 2, akun 1 ini biarkan aja, akun 3 dilanjutkan aja, tapi dibikin TP. Oke brother ya, cukup sekian. Jangan lupa sarapan biar hati senang, otak tak bangun. Oke, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Sayang.